Jangan lupa ditonton sampai habis ya teman-teman. Salam dari F2 Reptil. Mungkin dia terbaru untuk unpacking. Kita kiriman dari Padang. Nah, kita tunggu aja. Siapa pengirimnya? Isinya di dalam untuk project kedepannya. Saya ini video open packing untuk teman juga yang ngirim dari Padang. Terima kasih, packingnya bagus walaupun sampainya agak lama karena ada masalah yang apa. Nah, kali ini kita cek packingnya, gimana bentuk packingnya. Oke, mau kita cek bentar. Jadi packingnya si teman itu wajar, ini alamat ya, alamatnya. Nah, jadi ini seperti ini packingannya. Nah, pinggirnya masih disegel, masih di ini semua, ditutup semua. Kita belum tahu ini isinya hidup atau enggak. Kita buka sama-sama. Oke. Nah, kita lihat isi dalam packingannya apa aja. Nah, dia pakai karton, dilapis pakai karton. Oh, ternyata dia nggak pakai kotak, cuman pakai bungkusan diikat lagi. Nah, bungkusan diikat lagi. Semoga dia hidup. Jadi kotaknya sebagai pelindung ketika dia apa, dia nggak kebentur. Nah, gitu. Oke, hidup ya. Ini dia hidup. Tuh. Nah. Oke. Ini, nah, dia itu udah kipan dari lama, cuman karena jarang handle jadi ini jumpy gitu. Nah, seperti itu. Jadi coba kita pihara dia, semoga bisa mantep. Penasaran apa isi di dalamnya? Jangan lupa dulu ya subscribe, kemudian tekan lonceng jika ingin berlangganan, kemudian jangan lupa jempol ke atasnya. Oke, jangan lupa ya, kita lihat ya isinya apa. Oke, bisu. Nah, dia sumbawa. Ini kata kawan dari Padang itu udah pernah buang telur. Saya juga belum tahu, cuma ini minusnya banyak, minus banyak, itu mancong minus. Emang kemarin saya nggak tanya minus atau bagaimananya, ya oke lah. Katanya pernah buang telur gitu katanya, tapi saya nggak percaya juga. Cuma saya beli katanya betina. Kita cek, pertama kita cek apa betul dia betina. Cuman karena posturnya cukup kurus, cukup kurus. Untuk sek ini kita bisa lakukan dulu. Karena apa? Kita untuk bisa melihat sek itu kita harus angka lekornya harus pas
pastikan itu gemuk ataupun besar. Ya kita lihat dulu ya. Jangan lupa pegang karena masih galak. Kalau dilihat dari sini dari atas itu bisa dikatakan dia betina. Dari sini. Nah, kalau teman-teman bisa lihat dari sini itu betina. Nah, oke, nggak dapat fokus. Cuman kalau kita lihat dari sini itu kayaknya dia tuh jantan gitu kan. Lumayan lekuk sininya, cuman kita belum tahu ya kan karena cukup kurus. Mungkin nanti kita bisa gemukkan lagi. Nah, dari pertama kalau kita mau lihat salvanya itu bagus sama kayak teman-teman lain, itu kita lihat dari lubang hidungnya. Lubang hidungnya tumpat atau enggak? Nah, kita periksa dulu. Cuma lubang hidungnya ada yang luka sebelah kiri. Cuman enggak tumpat ya, cuman luka aja. Cuman terus moncongnya juga meresek kandang. Lihat lagi kuku. Yang kedua itu mata. Kita lihat dulu matanya. Itu matanya berlendir atau kayak kabus-kabus gitu atau enggak burung. Itu kemungkinan dia akan pilek. Sama juga kalau dia ada tumpat hidungnya berarti itu pilek. Kita lihat hidungnya dulu. Kemudian matanya. Matanya oke. Kemudian kita lihat minus-minus yang parah. Minus yang parah apa aja. Minus-minus yang baru minus atau baru luka. Kayaknya salva ini sumbawanya jarang dirawat. Jadi kering. Ini kering, kemudian kurus. Kasian banget. Kasian. Jadi semoga salva ini di F2 Reptil bisa gemuk dan bisa bagus. Teman-teman mungkin ingat sama ini bisu kemarin itu pas saya tinggalkan 20 hari ke Padang, bisu nggak ada lagi. Dia terkejut dengan si bisu nggak ada lagi. Jadi kayak ada instingnya gitu. Pas ketika saya bilang bisunya nggak ada lagi, dia terkejut gitu. Bisu itu juga sumbawa juga. Dan motif dan warnanya mirip. Sebenarnya dia ini semoga aja dia nggak mangap, semoga dia nggak mangap. Jadi besok kalau dia udah tenang bisa kita handle. Oke teman-teman, cukup videonya untuk kita packing kali ini. Nanti kalau malam kita pegang dia mungkin bisa stres. Tapi kita letakkan dulu, dia katanya betina pernah buang telur. Kita enggak juga bisa percaya karena ukurannya ya belum 1 meter. Ini belum 1 meter kalau untuk termasuk telur. Oke. Terima kasih, jangan lupa subscribe kemudian tekan lonceng di bawah ini.